Pemerintah Kota Bitung menerima para atlet peraih medali kontingen sulut pada PON 20 Papua 2021. Bertempat di rumah jabatan Wali Kota Bitung, Insinyur Maurus Mantiri menerima para atlet PON ke-20 Papua 2021 kontingen sulut asal Kota Bitung Senin 18 Oktober 2021. Sebelum disambut oleh Wali Kota Bitung, para atlet kontingen sulut peraih medali asal Kota Bitung diarak keliling Kota Bitung. Dalam sambutannya, Wali Kota Bitung Maurus Mantiri mengatakan bangga akan prestasi yang diraih oleh para atlet kontingen sulut, khususnya atlet asal Kota Bitung. Pada kesempatan ini juga diberikan hadiah dari pemerintah Kota Bitung untuk atlet peraih medali dari 3 cabang olahraga masing-masing, yaitu tinju emas Rp50 juta, taekwondo perunggu, basket perak masing-masing sebesar Rp20 juta. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Padu Net.